Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita melanjutkan part yang ke-11 dari game Resident Evil yang ketiga. Dan kita sekarang berada di Clock Tower, dan di mana part sebelumnya kita sudah berhasil lolos dari Nemesis dua kali, tapi dia tidak mati-mati. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Untuk kali ini, kita akan mencari sesuatu yang bisa diinteraksi. Oke. Apakah ini kita use? Eh salah, use ke sini. Oke. Laba-labanya sudah hilang loh. Mari kita ke bawah. Kita akan pergi ke mana ya? Coba kita ke sini. Itu ada pintu awal tadi itu ya. Oh, kayak gitu kita harus ke tanah merah ini kawan-kawan. Itu. Jadi kita salah ruangan. Soalnya kita udah dapat kunci ya kan. Jadi kita harus sana. Karena cuma itu pintu yang belum terbuka. Kita terus lari sampai ke depan. Baru kita ke sini. Ya, enggak ya, salah. Oh, aku salah. Kita dulu. Kita udah dapat kunci apa nih? Combine sini. Oke. Terus cek. This key designed to order. Oh iya, ini dia kayaknya. Oke, sip. Finally bro, rupanya dikombin dia. Ruangan apa ini kok serem ya? Di atas. Mati kau. Udahlah, laba-laba mati enggak? Masih ada lu. Udahlah. Ih, aku geram kali ini. Oh ya, geram kali ini. Oh ya. Ih. Itu orang lu. Apa tuh? Ada sesuatu enggak? No. Aku enggak punya grenade launcher. Aduh, diserbu aku. Lari udah, lari, lari. Masuk. Iya, apa nih? Apa nih? It's only been 3 hours since the mission started, but the team is down to meet and Campbell. Okay, itu ada mengkilat-kilat. Okay, itu seperti yang ada di sini kawan-kawan. Okay, bentar ya. Satu the home tree. Oke, ambil.
Okay. Maiden statue. Teka-teki lagi nih. Oke, terus kita ke sini. Coba ya. Passion Goddess. There is a tree under the picture. Ter. Tree ini Ember Ball. Past Goddess. Past Goddess. Cek Volmet Ember. Cek Kristal. Cek. Ada kawan-kawan. Cok, kita lihat file mana tadi ya? Ini dia. A picture postcard of antique clubs. Give your soul together. The following verse in print. Give your soul to goddess. Put your hands together to pray before her. Betul gak aku? Betul gak aku? Coba ini kita letakkan di sini. No, ini di sini. Udah, kan? Udah kan 12 kan? Terus apa? Mesti jam berapa rupanya? Aku tahu. Ini komban ke sini. Sip, baru kita pergi ke atas lagi kawan-kawan. Oke, kita akan pergi lagi ke atas kawan-kawan. Jadi kita hiraukan aja semua musuh-musuhnya. Jill. Susu dulu Jill. Kita akan pergi ke lantai atas lagi untuk meletakkan gear itu. Kemana ya? Ke sini. Oke, baru kita ke lantai 2. Baru kita ke sini. Kita naik ke tangga itu kawan-kawan, yang dari clock tower itu. Oke, naik. Tangganya baru naik. Yup. Dari tangganya, dari tangga kita ke sini. Sekarang kita letakkan ini ke sini. Gitu, yus. Baru bisa jalan. Ntar kita save dulu ya. Kita pilih ke bawah. Jamnya
sudah bunyi. Apa yang harus kita lakukan setelah ini? Kita ke bawah kah? Jangan bilang ini episode terakhir. You're saved. Down here. Down here. It's finally over. Aduh, Nemesis, Nemesis yang aneh-aneh ada coba. Iya. No. Ayo, Baywan. Ayo, kayak ini episode terakhir kawan-kawan. Gila kan itu. Kalah Spider-Man taruhnya gua. Carlos, help me please. Jadi Umbrella bukan Stars. Sama kalian Umbrella. Do you give it all your stars, stars? Mampus ini udah. Udah mati. Carlos. Ah, oh, masih hidup lagi nih. Kan? Gak mati mati loh. Jill. Bentar ya, inilah. No. Bangkit Jill, aduh Jill, lama kali kok Jill. Awas, lepaskan aku. Lari Jill. Lari Jill, lari Jill. Dah. Aku Carlos is. Oh, dia enggak sadar coy. Gara-gara sini ini nembes sini. Jill. Tembak kepalanya. Hup. Dah. Mati. Selesailah animasi sudah lah itu. Kamu kemana lagi kau? Mengundur diri. Udah mati ya. Ya, tolong ya. Carlos. Please don't die. Ya. Aku pun juga ikut gitu. Ya, Jill. Kau pingsan atau gimana, Jill? Carlos. Jill. Jill bangun, Jill. Hey. Don't die on me. Jill. Ya. Mati berarti si Jill ya? October 1st, night. I woke up to the sound of falling rain. I can't believe I'm still alive. Dia mati atau hidup si Jill ya? Bangun. Masih bangun, masih hidup. Carlos? It looks like our roles have been reversed from when we originally met, huh? Don't worry, Jill. This chapel is safe. I've been infected by the virus, haven't I? Hey! Take it easy. I'm okay. Don't feel any pain. But that's what bothers me. If I can't feel anything, then what does that mean? Don't give up, Jill. I'll take care of you. Whatever you do, don't let that virus beat you. Ya, oke kawan-kawan, kita sekarang pakai Carlos. Jadi sampai di sini dulu lah part yang ke 12. Ya, 12 ya. 11 dari game Resident Evil yang ketiga.
Jadi kita akan melanjutkan episode akan datang kawan-kawan. Aku nggak tahu ini 11 atau 12, aku lupa. Jadi untuk yang akan datang, kita akan memakai si Carlos. Oke teman-teman, seperti biasa, please like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Dadah!